Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada unit ketiga praktikum kimia dasar di Prodi Pendidikan Biologi FKIP Unsur. Temanya kali ini kita akan menentukan cara pembuatan larutan untuk mereaksikan senyawa kimia. Yuk nonton! Langkah pertama dalam pembuatan larutan adalah kita harus menentukan satuan konsentrasi. Seperti yang diketahui, satuan konsentrasi ada beberapa jenis ya, seperti molaritas, molalitas, fraksi mol. Jadi kita harus tentukan dulu satuan konsentrasi akan kita pakai ini apa. Nah, pada percobaan kali ini, satuan konsentrasi yang kita gunakan adalah molaritas. Alangkah selanjutnya, kita harus menghitung semua yang ada di rumus dari molaritas. Nah, rumusnya seperti ini ya, diingat-ingat lagi ya anak-anak. Bagaimana cara hitung molaritas suatu larutan. Oke, semisal kita ingin membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 0,2 molar sebanyak 100 mili, maka faktor-faktor yang sudah kita ketahui adalah 1. Molaritasnya adalah sebesar 0,2. Volume yang akan kita buat sebanyak 100 mili. Yang ketiga, berat molekul dari senyawa atau NaCl sebesar 58,5. Yang keempat, nah tentu kita harus hitung dulu berapa gramnya. Jadi yang tidak diketahui dari soal ini hanya gramnya. Nah itu yang harus kita hitung dulu. Berapa NaCl yang harus kita timbang. Ini cara perhitungannya. Kalian masukkan saja rumus dari molaritas, terus masukkan angka-angka yang sudah diketahui, sehingga kita akan memperoleh hasil bahwa NaCl yang ditimbang sebanyak 117 gram. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat larutan adalah kita harus menghitung dulu berapa gram bahan yang kita butuhkan untuk membuat larutan yang kita mau buat. Nah, di sini kan kita mau buat NaCl 0,2 molar sebanyak 100 mili. Jadi yang kita timbang bahannya adalah 117 gram NaCl. Setelah itu, baru kita tambahkan aquades atau air suling sebanyak 100 mili. Nah, di video ini digunakan dua alat pengukur, yakni Erlenmeyer sama gelas volumetrik. Mungkin nilai-nilainya tidak sama ya, tapi yang kalian perhatikan adalah step-stepnya dan cara untuk menentukan memampatkan airnya sesuai dengan volume yang akan kita pakai. Karena prinsipnya dalam laboratorium kimia itu kita sangat berpegang pada konsentrasi. Jadi konsentrasi larutan sangat diperhatikan karena itu memuat kandungan-kandungan senyawa yang ada di larutan yang ingin kita buat, seperti itu. Jadi ketepatan, jumlah yang harus ditimbang, jumlah air yang ditambahkan harus betul-betul pas. Tidak boleh melebihi atau kurang, karena nantinya itu akan menjadi yang namanya kontaminan atau faktor yang menjadi kontaminasi sehingga biasa hasil-hasil perhitungan kita nantinya akan keliru kalau memang di awal kita ketika membuat larutan tidak sesuai. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat larutan adalah kita harus menghitung dulu berapa gram bahan yang kita butuhkan untuk membuat. Oke, sekian dulu untuk unit 3 percobaan praktikum kimia dasar pada unit pembuatan larutan. Sampai jumpa di unit keempat percobaan kita tentang faktor pengenceran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.